Boleh ceritain dulu tadi dia senang banget, ekspresif banget tuh pas terakhir-terakhir tuh gimana, emang seramai itu kah tadi lawan Suichi? Shori no point de sugoi ano nan jojo ga sugokute hontou ni kyou katete yokatta desu ka ne? Katete yokatta desu. Iya sih. Ya ya senang sih bisa menang hari ini. Maksudnya menganggap si Suichi itu lawan yang berat banget hari ini berarti apa gitu? Biasa. Gimana taisei ga? Komen soal そうですね。シンガポールで勝ってたんですよ。それが初めて勝ってたんで、1勝4敗で負け越してたんで、どうしても勝ち越したいっていう気持ちが強くて、それで勝つことができてます。Karena dia kemarin menangnya di Singapura, itu pertama kalinya dia menang lawan si Yuji pas di Singapura kan. Terus pas di sini dia bisa ketemu lagi sama si Yuji, dia pokoknya pengen banget bisa menang lagi gitu. Jadi hari ini bisa menang lagi itu ya seneng banget sih. Karena kan emang lawannya berat dan susah ya. Tapi role modelnya dia siapa sih? Tanyain. Boleh dari Jepang atau dari luar Jepang? Permainan dia sendiri sebenarnya nggak ada dan ngirim siapa-siapa, dia punya permainan style sendiri. Tapi kalau misalnya suka sama idola ya, termasuk yang dia kagumi, itu Taufik Hidayat sih. Sesinya aku banget. Yang paling pertama dia sukain tuh ya Taufik Hidayat. Oke. Gimana rasanya jadi tunggal utama yang diandelin sekarang? Jadi maju そうですね、まあ、すごいランクは上なんで、まあ、そうですね、自分が引っ張っていけるように頑張りたいと思います。いや、まあ、リランキングさえ、まあ、パリン tinggi や、自分は、まあ、その、いや、がうさやんたらばいかん、パスカパニング、ビザトウロン、いや、いや、もう、インディアム、ブルサやんたらばいかん、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いそうですね、まあ、オリンピックレースは始まってますけど、まあ、そのことは考えずに、まあ、一回頑張りたいと思います。Dia nggak begitu mikirin sih soal Olympic race-nya, dia cuma pengen berusaha yang terbaik aja setiap hari, setiap hari aja. Sebenarnya apa sih motivasinya? Maksudnya kan dia cepet banget nih naiknya, maksudnya dari yang orang nggak tahu sampai yang dia sekarang sampai nomor 2 itu sebetulnya apa sih? Yang apa sih? Rahasia atau apa? Kiat-kiatnya gitu. ランキングもすごい早く上がっていて、秘密さって何ですか？はい。その秘密って何ですか？秘密？一生懸命やってました。やってることです。何かきっかけとかありました？いや、まあコロナで試合出れなくて、でまあ同世代の選手が頑張って、自分負けないように出たらすぐ勝てるようにできるようにしてて、それでその中で勝つことができるので。Iya sebenarnya sih nggak ada ya motivasi gimana ya, cuma kan waktu corona kan dia nggak banyak main ya, terus dia ngerasa pas udah bisa main tuh ya dia cuma nggak mau ini sih, nggak mau buang-buang apa kesempatan ya, kalau dia bisa main ya udah dia mau yang terbaik aja gitu di setiap pertandingan gitu aja sih, nggak ada gimana ya, dia berarti gitu dia cuma bersyukur karena udah bisa main lagi seperti biasa gitu. Satu lagi terakhir lah Mas Wan, tentang supporter di Stora menurut dia gimana, kan dia banyak tuh di dukung. そうですね、まあ、すごい応援してくれて、自分の力になってますし、すごい、なんていうんですかね、まあ、テンション上がって、ナイスな感じです。Ya senang sih, makanya dia bilang kayak di sini kan banyak banget yang dukung dia ya gitu. Terus dia juga jadi lebih percaya diri, lebih termotivasi untuk bermain, lebih apa ya, lebih senang gitu mainnya di sini gitu. Foto dong, foto boleh.